ليكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا مد الإيد من غير كلام أنت وأنا بابا mohon malam ini kita betul-betul bermunajat. Yang ini bagus. Boleh. Boleh. Jadi mari sama-sama kita sucikan hati kita. Kita tinggalkan dulu hal-hal yang membuat kita bercerita dengan teman kita. Bapak harap malam ini nafsi binafsi, sendiri-sendiri. Boleh? Boleh ya? Oke. Gak ada suara ya nak? Jadi Bapak pengen malam ini kita betul-betul hadirkan hati kita kepada yang telah meminjamkan kepada kita selama ini. Kita hadirkan pula mulut kita kepada zat yang telah meminjamkan selama kepada kita ini. Kita hadirkan mata kita yang sudah 12 tahun, 13 tahun dipinjamkan ke kita. Begitu juga dengan hidung kita, bisa kita bernapas, bisa kita menghirup udara. Ada yang 12 tahun, 13 tahun dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Ingat nak, dipinjamkan. Setiap yang dipinjam pasti akan kita kembalikan. Jadi Bapak mohon betul-betul hadirkan hati kalian, minta sama Allah. Malam ini malam bulan Ramadan, malam ke-6. Dan alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kata Ali bin Abi Thalib, siapa yang menunaikan salat tarawih pada malam yang ke-6 sama pahalanya melakukan tawaf. Jadi walaupun kita tidak sampai, belum sampai, tapi ketika kita melaksanakan salat tarawih dengan sungguh-sungguh pada malam hari ini, kita sudah sama pahalanya mengerjakan tawaf. Begitu baiknya Allah kepada kita, begitu sayangnya Allah kepada kita. Tapi masih ada mulut atau lidah, lisan yang diberikan Allah kepada kita bermaksiat. Sudah dibilang tadi, coba hadirkan, biar aja yang ngomong, biarkan ngomong sendiri ya, nggak usah ditegur. Yang lain fokus, tundukkan kepala kita, sama-sama kita bermunajat kepada Allah, mohon kepada Allah. Malam ini kesempatan bagi kita nak. Kita sengaja dikumpulkan oleh Allah. 220 plus 6, tapi tidak semuanya bisa ikut. 200-an plus 5, tapi tidak semuanya bisa ikut. Namun alhamdulillah Allah gerakkan hati kita, Allah berikan kita kesempatan. Jangan kita mengira kita yang pengen ikut, tapi karena keridhaan Allah, hadirkan keikhlasan dalam hati kita, sehingga pada malam hari ini, dari siang tadi, kita diberikan keberkahan oleh Allah, akhlak buka bersama, namun apa
yang kita berikan kepada Allah, apa yang dapat kita balas yang telah Allah berikan kepada kita. Allah tidak butuh harta di tanah. Pintar kita tidak butuh Allah nak. Pintar kita titipan. Hebat mulut kita ngomong, mulut kita sebuah titipan. Bisa kita titipan. Mata kita juga titipan. Tapi apa yang dilihat oleh mata kita saat sekarang ini? Banyak yang menggunakan matanya habis harinya demi bermain gadget. Mata yang diberikan oleh Allah, yang dipinjamkan oleh Allah, hanya sedikit sebentar saja untuk membaca Al-Quran, untuk membaca ayat-ayat yang jadi penolongnya di yaumil mahsyar. Tapi mata yang dipinjamkan oleh Allah lebih banyak untuk bermain gadget. Bapak tahu nak, dunia kalian dunia teknologi, dunia kecanggihan. Tapi jangan sampai kecanggihan yang merusak kita. Jangan kecanggihan yang membawa diri kita. Tapi jadikanlah kecanggihan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang telah menciptakan kita, yang meminjamkan kita akal berpikir agar kita pintar, yang meminjamkan mata agar kita bisa melihat kebesarannya, bukan melihat kemaksiatan yang membawa diri kita nantinya ke neraka Allah. Begitu juga dengan lisan kita, ya Allah, hari ini betapa malu kita, lisan yang dipinjamkan Allah untuk membaca ayatnya kita jadikan untuk menyakini teman kita, mengejek teman kita, membuli teman kita. Apa pertanggung jawab kita nanti? Sudah siapkah azab neraka? Sudah siapkah kita akan kalau kita dijemput oleh Allah nanti dengan lisan yang sering mengejek, lisan yang sering membuli? Kemudian lanjut kita ke bawah, kita diberikan dua tangan yang begitu indah oleh Allah. Namun tidak semua manusia hamba Allah yang diberikan kesempurnaan. Tapi alhamdulillah, kita yang hadir di sini 100% kesempurnaan Allah berikan kepada kita. Ini adalah kekayaan. Kekayaan itu bukanlah harta, melainkan kesempurnaan anggota tubuh yang Allah berikan, yang akan membawa kita nantinya kepada kebaikan, yang membawa kita kepada nanti kesuksesan. Tapi sampai hari ini, tangan yang diberikan oleh Allah dipakai untuk memukul teman-temannya, dipakai untuk menzalimi temannya, menyakiti temannya, mendorong temannya. Coba nak, mari sama-sama kita bayangkan berapa banyak tangan ini sudah memukul teman kita, berapa banyak lisan kita sudah menghina teman kita, berapa banyak lisan yang sudah menyakiti hati teman kita. 12 tahun, 13 tahun umur yang Allah berikan kepada kita, tapi sudah banyak dosa dan maksiat yang kita lakukan. Hendaknya umur segini penuh dengan pembelajaran yang kita hadirkan, hendaknya menjadi contoh bagi adik-adik kita. Lepas dari teman kita, setiap hari orang tua kita,
mengantar menjemput kita ke sekolah. Orang tua kita menyangka kita betul-betul sekolah di sini, betul-betul belajar sampai di sekolah. Tapi apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Lari saja. Guru menerangkan kita berbicara. Itu kan yang diinginkan orang tua kita. Saat pulang dengan senyumnya, walaupun dalam keadaan lelah, menyebut kita dengan pekerjaan yang begitu banyak, tapi senyumnya selalu hadir saat menyebut kita. Ya nak, sama-sama wajah ibu kita, mari sama-sama kita bayangkan, hadirkan wajah ibu kita, hadirkan wajah ibu kita pada pikiran kita nak. Coba tengok nak, saat ini wajahnya yang mulus dahulunya sudah mulai keriput, sudah mulai pucat. Kita sering banyak menyakiti dengan perkataan-perkataan kita. Mulut kita Allah berikan hanya untuk menyakiti daripada ibu kita. Ibu kita, fasilitas kita, kecanggihan. Tapi dengan fasilitas yang orang tua berikan kepada kita, malah membuat kita membangkang kepada orang tua kita, membuat kita melawan kepada orang tua kita. Coba nak bayangkan, kita ingat-ingat saat orang tua kita berkata minta tolong. Tunggu dulu mak, abang lagi main mak, tunggu mak, tunggulah mak, abang lagi main mak. Inilah perkataan yang sering muncul, yang sering kita dengar pada saat ini. Namun orang tua kita tetap sabar. Orang tua kita selalu sabar dengan tingkah laku kita. Sampai kapan nanti nak? Kullu nafsin dzaiqatul maut. Yakinkah kita nanti kita bisa berubah saat orang tua kita masih ada? Bisa kita yakin Allah masih berikan panjang umur kepada kita atau orang tua kita? Mulai dari mengandung kita 9 bulan namanya, melahirkan kita antara hidup dan mati, menyusui kita, membesarkan kita sampai saat ini kita disekolahkan. Tapi belum apa-apa yang dapat kita lakukan. Hadirkan wajah ibunya lah. Coba kita hadirkan wajah ibu kita dan kita berkata, ma, bunda, umi, maafkan kami yang belum bisa memberikan kebahagiaan kepada umi dan abi. Halangkanlah kami air susu umi yang telah kami minum. Halangkan bagi kami maaf, sampai 2 tahun kami minta gendong sama mama, hampir 7 kilo, 10 kilo berat kami, tapi masih sampai gendong sama mama. Namun kami saat belajar masih main, ma. Masih main nih.
kami berbohong kepada Umi. Banyak kami masih berbohong kepada Umi, kepada Bunda, kepada Mama. Rompiyong Firli Wadiwadidai. Bersama-sama kita doakan Umi kita. Mudah-mudahan Umi, Bunda, Mami, Allah berikan umur panjang. Kalaulah malam ini hati kita dibersihkan ya Allah, insya Allah Allah akan belajar mengabulkan daripada doa kita. Allah akan mengabulkan doa kita. Doakanlah Bunda, doakan Umi. Takut kita kalaulah sore tadi, siang tadi Umi kita mengantarkan kita, belum tentu esok kita masih berjumpa. Tidak ada kita yang tahu kapan kita diambil pada kita. Hadirkan wajah ibu kita pada malam hari. Tadi ibu masih senyum mengantarkan kita. Nanti Umi masih senang ketawa-tawa mengantarkan kita. Tapi kita bayangkan esok saat kita pulang, hanya bendera putih yang kita jumpai. Dosa kita banyak sama Umi kita nak. Dosa kita banyak sama ibu kita. Maka jadilah anak yang soleh, anak yang soleh. Karena doa anak-anak yang soleh, anak yang soleh akan dikabulkan oleh Allah. Itu janji Allah pada hamba-hamba ini. Kita hadirkan pula wajah ayah kita. Kita bayangkan ayah kita yang tidak tahu lagi waktu, yang tidak tahu lagi hari, tidak tahu panas hujan, demi menghidupkan keluarganya, demi mencari makan keluarganya, demi kebahagiaan anak-anaknya. Jarang ayah berkata kepada kita, jarang ayah curhat kepada kita untuk mengatakan apa yang ia rasakan selama bekerja. Tidak pernah ayah mengatakan capek dalam pekerjaannya. Tidak pernah ayah mengatakan lelah saat dia pulang kerja. Tapi kita saat ini masih banyak bertingkah, banyak yang durhaka, banyak yang menyakiti hati daripada ayahnya. Namun ayahnya tidak memperlihatkan karena sayangnya kepada anaknya. Sayang ayah kepada anaknya tidak akan pernah diceritakan. Ayah tidak akan pernah bercerita tentang keluh kesahnya terhadap anaknya. Tapi ayah hadir di setiap hari-hari kita. Ayah dalam bekerjanya ingat anaknya. Anaknya harus sukses. Anaknya harus bahagia nak. Ayah tidak pengen seperti ayahnya lagi. Anak-anaknya tidak pengen ayahnya seperti ayahnya lagi. Ayah ingin anaknya lebih sukses daripada dia. Bunda, ayah, jikalau kita
masih diberikan bunda dan ayah kita. Masih lengkap papa dan mama kita, abi dan umi kita. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada ayah kami. Berikanlah kesehatan kepada bunda kami, ya Allah. Kami tahu banyak maksiat kami kepada orang tua kami, ya Allah. Kami banyak berbohong kepada ayah dan orang tua kami, ya Allah. Namun kami berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Rob. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Minta ampun, Allah hadirkan Ramadan pada kita tahun ini. Mohon ampun, nak. Berdoa kepada Allah, nak. Berdoa kepada Allah. Minta izin kita, nak. Jasad yang Allah pinjamkan, mata yang Allah kita pinjamkan, lisan yang Allah pinjamkan kepada kita, kita pergunakan pada malam hari ini, nak. Kita doakan kedua orang tua kita, nak. Allah berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, Allah berikan umur panjang sampai kita bisa membahagiakan, sampai kita nanti mampu untuk menghajikan, mengumrohkannya, ya nak. Ingat, nak, tidak ada balasan yang bisa kita balas untuk kedua orang tua kita, meskipun kita gendong naik haji. Tidak apa-apanya dengan air susu ibu kita, nak. Namun yang kita harapkan, kita menjadi anak yang soleh-soleh. Itulah peninggalan orang tua kita, anak yang senantiasa berdoa kepada Allah. Itulah yang Allah akan kabulkan bagi orang tua kita nantinya. Di kuburan, doa anak yang soleh yang akan sampai kepada doa, kepada orang tuanya. Dan kita berdoa juga, mungkin ada di antara kita, Bapak mohon maaf, ada di antara kita orang tua yang sudah dijemput oleh Allah. Masa-masanya kita doakan, Allah lapangkan kuburnya, Allah hias kuburnya dengan tanah surga, Allah terima segala amal ibadah. Dan sama-sama kita berdoa, semoga kita nanti dipertemukan oleh Allah. Allah perkenankan kita untuk menggandeng daripada kedua orang tua kita nantinya menuju surga. Ya Allah, di malam bulan Ramadan yang ke-6 ini kami berdoa kepada-Mu, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Dosa saat kami pergi sekolah tapi bermain-main, ya Allah. Berbohong kami kepada orang tua kami, ya Allah. Tapi orang tua kami tetap sayang kepada kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Pada malam hari ini kami bermunajat, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh-soleha, ya Allah. Anak yang datang ke sekolah ini belajar dengan betul-betul, ya Allah. Belajar yang sungguh-sungguh, ya Allah. Sehingga apa yang diimpikan orang tua kami bisa kami gapai, ya Allah. Cita-cita besar kami menjadi orang-orang yang bisa sukses, orang-orang yang sukses,
orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Ya Allah, dapat kami capai, ya Allah. Ya Allah, kami mohonkan ampun juga bagi guru-guru kami, ya Allah. Banyak salah kami terhadap guru kami, ya Allah. Padahal mereka telah berjasa dalam kehidupan kami, ya Allah. 5 tahun mereka didik kami, ya Allah. 6 tahun mereka didik kami, ya Allah. Tapi kami masih membangkang, ya Allah. Masih tidak mau mendengar perintahnya, ya Allah. Apa yang ia katakan, ya Allah. Guru kami ingin terbaik bagi kami, tapi kami tidak mau, ya Allah. Kami membangkang akan guru kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa guru-guru kami, ya Allah. Berikanlah guru-guru kami keberkahan dalam kehidupannya, ya Allah. Murahkanlah rezekinya, ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Berikanlah mereka kebahagiaan, ya Allah. Jasa-jasanya tidak bisa kami balas, ya Allah. Hanya doa inilah yang dapat kami munajahkan, ya Allah. Istajib doa-ana, ya Allah. Istajib doa-ana, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wassalamun Alal Mursalin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mari sama-sama kita berjanji dalam hati kita, nak, mumpung di bulan Ramadan, nak, Allah lembutkan hati kita. Allah berikan cahaya dalam hati kita sehingga kita tahu mana yang benar, tahu mana yang salah. Hari ini mari sama-sama kita tanamkan dalam hati kita, berjanji pada diri sendiri. Kalau betul-betullah kita hamba yang beriman, hamba yang beribadah kepada Allah, dan kita juga sebagai anak yang sayang kepada ibu kita, anak yang sayang kepada orang tua kita, ayo nak, berjanji kita setidaknya tidak mengulangi lagi, mengurangi dari apa yang telah kita perbuat. Boleh kita nak solat, Bapak boleh bilang tidak solat, tapi sebelum kalian tidak solat, Bapak mau tantang. Silakan tidak solat nantinya, silakan marah-marah sama orang tuanya nanti. Tapi sebelum tidak solat, sebelum membangkang kepada orang tuanya, kalian wajib solat jamaah selama 40 hari. Sanggup? Kalau sanggup boleh nanti setelah kalian solat berjamaah 40 hari boleh. Terserah nanti. Tapi betul-betul niat selama 40 hari ini, berarti sekarang 6 Ramadan, 5 Ramadan, 24 Ramadan tambah 14 Sawal, 40 hari. Tapi betul-betul berjanji 40 hari wajib kalian melaksanakan solat di masjid berjamaah. Bagi yang perempuan boleh di rumah, tapi betul-betul solat, tidak ada yang main. Bapak tantang 40 hari solat betul-betul 5 waktu tanpa ada tinggal. Kalau tinggal gagal. Yakinlah nak, insyaAllah
40 hari berturut-turut Allah hadirkan iman yang istiqomah dalam hati kita. Tapi betul-betul bisa? Oke, Bapak tunggu di 16 Sawal nanti. Tapi bermunajatnya sama Allah. Bapak enggak bisa melihat satu-satu ke rumahnya. Tapi yang menjadi saksi siapa? Allah. Oke. Mungkin sampai sinilah kita pada malam hari ini. Kita beristirahat. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi aktivitas kita. Sahur bersama, sholat subuh berjamaah, dan lanjut acara yang akan kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.